Berkaitan dengan berita ini, garis panduan pematuhan standar keselamatan bateri skuter akan diperkenalkan mulai 1 Februari ini sebagai panduan dan pendidikan kepada pihak industri sebelum peraturan khusus dikeluarkan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepergunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata garis panduan itu mengesyorkan pihak industri menjalankan pengujian dan mendapatkan persijilan terhadap bateri skuter sebelum dibekalkan ke pasaran. Kementerian berhasrat untuk menguatkuasakan standar keselamatan bagi bateri skuter pada masa akan datang dalam usaha mengukuhkan perlindungan pengguna. Jelas beliau, pematuhan itu juga akan memberi kelebihan kepada pengeluar dan pengedar untuk memasarkan produk ke peringkat antarabangsa dan diyakini pengguna. Datuk Seri Hamzah berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Advokasi Garis Panduan Pematuhan Standar Keselamatan Bateri Skuter di Putrajaya. Ia dihadiri 400 pihak berkepentingan terdiri daripada pengilang, pengimport dan pembekal. Bateri skuter merujuk kepada bateri cas semula yang dapat menghasilkan tenaga elektrik secara berterusan dalam jangka masa panjang. Ia banyak digunakan untuk telefon bimbit, power bank, rokok elektronik, gadget permainan elektronik, drone dan sebagainya.